Haji Komarudin pengasuh pondok pesantren Raudhatul Munah di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun menyambut hangat dan memberikan doa serta dukungan untuk Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti. Pak Lanyala, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dengan kedatangannya Pak Lanyala, Pak Cilanyala di sini, ya semoga membawa berkah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, terutama yang ada hubungan dengan masalah kepesantrenan, masalah keagamaan, karena kita perannya ini di dalam pengembangan agama atau pendidikan agama. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala atas segala niat baiknya Pak Lanyala untuk menjadi jatim satu ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang jadi visi misinya ini benar-benar terlaksana dan diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai penerus daripada para alim ulama ya selalu mensupport dan ikut mendoakan semoga niat baiknya diberi diridho dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya amin ya rabbal alamin. Itu ya, aja. Gimana? Insya Allah siap mendukung ini. Ya insya Allah lah, selama punya visi misi yang baik, semua para kiai saya rasa sama lah. Dimana punya visi misi yang baik, insya Allah kita juga ikut mendukung dan mendoakan. Audio Jungle.